Pemirsa, diguyur hujan selama dua hari, belasan rumah di Desa Nglindur, Kecamatan Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul, terendam banjir hingga setinggi 1 meter. Belasan rumah di Dusun Nglindur Kulon, Kecamatan Giri Subo, Gunung Kidul, Yogyakarta, terendam banjir setinggi 1 meter. Banjir selain akibat tingginya intensitas hujan, diperparah dengan meluapnya telaga Nglindur Kulon, sehingga banjir tidak cepat surut. Banjir kali ini merupakan yang pertama kalinya terjadi di tahun 2020. Warga berharap pemerintah menyiapkan pompa air untuk menyedot banjir.